mobil kayak gitu dah? Kamu ada dah? Hah? Aku ada dah. Ada lah? Oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dihormati tuan-tuan pimpinan madrasah di pimpinan masjid Kota Damansara, tuan-tuan, puan-puan, peserta-peserta Ihya Ramadan sekalian, mudah-mudahan di akhir penyertaan kita untuk menghidupkan Ramadan ini mendapat keputusan yang cemerlang insya-Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, Allah taala menciptakan makhluknya dan meletakkan beberapa makhluknya dalam darjah ataupun tingkatan-tingkatan dia sebutkan sebagai kemuliaan. Allah Ta'ala meletakkan, tuan-tuan sekalian, syurga umpamanya, syurga Firdaus sebagai syurga yang tertinggi. Diikuti oleh syurga Adnin, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala meletakkan Hawiyah sebagai neraka yang paling ke bawah. Diikuti oleh neraka Jahim, Saqar, Lazza, Hamamah, Humamah dan juga Sa'il dan neraka Jahannam. Tuan-tuan sekalian, kemudiannya Allah Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat yang menjadi pesuruhnya, menjadi petugas-petugas Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak pernah gagal, tak pernah cuai dan telah mendahaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan malaikat ini adalah petugas-petugas Allah yang mulia, dan antaranya yang paling mulia ialah malaikat Jibril sebagai ketua penghulu kepada para malaikat. Manakala Allah Ta'ala mengutuskan rasul-rasulnya dan nabi-nabinya, dan sudah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang mulia, yang paling mulia ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menentukan menjadikan kita hamba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang banyak mengajar kita akan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ada organisasi, ada pasukan, ada tim, ada takbiran hingga ke pentadbiran negara. Ya, dalam pentadbiran nabi ada qismu, ada dia punya departemen-departemen dia dan lain-lain yang mudah diikut oleh umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari ini. Dan tuan-tuan sekalian, Allah Taala juga menjadikan Ramadan bulan yang mulia. Dalam 12 bulan Ramadan diletak sebagai sayyidus syuhur, sebagai penghulu segala bulan. Dan di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, berlaku beberapa perkara yang ingin saya sebutkan di sini. Data saya ringkas pada petang ini ialah, yang pertamanya, Ramadan diturunkan suhuf. Suhuf yang
kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada Nabi diberikan suhuf, ada Nabi diberikan kitab-kitab, antaranya kitab Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah suhuf kepada Ibrahim dia turun di bulan Ramadan, kita juga tuan-tuan sekalian, Allah Taala telah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Pada peringkat yang pertama diturunkan daripada Lauhul Mahfuz secara sekaligus ke Baitul Izzah yang di langit bumi. Bila? Pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Pada bila? Iaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan kita berteka-tekalah 20 malam yang akhir, insyaAllah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan malaikat akan turun ke bumi pada ketika itulah kita sedang beribadah, dan diberi pahala ganjaran sesiapa yang beribadah pada Lailatul Qadar. Saya beribadah dia 1000 bulan, 84 tahun tuan-tuan sekalian, lama dia. Dan di bulan Ramadan jugalah ayat yang pertama diturunkan secara runcit, secara sedikit demi sedikit. Yang pertama diturunkan di bulan Ramadan ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, iaitu lah diberi wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Disuruh Nabi membaca. Mereka awal Nabi kata tak tahu. Ya, Nabi perlu membaca. Ya, tapi Nabi seorang yang umi yang luar biasa. Nabi memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan sekalian, di bulan Ramadan juga Nabi Isa diangkat ke langit. Diangkat ke langit di bulan Ramadan. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, maaf, orang-orang Bani Israel nak bunuh Nabi Isa. Nak bunuh Nabi Isa. Ya. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diangkatkan Nabi Isa ke langit pada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan juga berlaku peristiwa kematian Ali karamallahu wajhah. Ali dibunuh oleh seorang khawarij yang bernama Abdul Rahman bin Muljam, seorang hufaz, kalau kita sebut Al-Hafiz. Ya. Kenapa bunuh Ali? Sebab dia telah keluar daripada kumpulan Ali, iaitu dia menyertai kumpulan yang keluar ni namanya Khawarij. Kita tahu dalam peperangan yang berlaku, iaitu perangan Siffin, di mana apabila Ali menggantikan Osman sebagai khalifah, dan khalifah yang keempat, Osman khalifah yang ketiga telah mati, dibunuh. Telah dibunuh. Dan bila Ali mengambil pentadbiran, maka ada desakan supaya Ali segera bertindak. Supaya Ali segera bertindak. Tapi belum sempat, tuan-tuan sekalian, ya. Dan Ali tiba-tiba diserang oleh tentera Muawiyah, dan peperangan amat besar. Ya, beratus ribu orang terlibat. Dan apabila Muawiyah merasakan hampir kalah, Muawiyah mengajak supaya berdamai. Berdamai. Dan kemudiannya diadakan satu majlis, iaitu majlis tahkim. Majlis tahkim. Kita sekarang pun ada majlis tahkim. Iaitulah untuk mendamaikan dua orang suami isteri yang bergaduh. Yang bergaduh sakan hingga nak bercerai. Maka pihak laki-laki bertemu pihak perempuan, diadakan rundingan, perbincangan. Mudah-mudahan dapat didamaikan semula hubungan yang retak antara suami dan isteri tersebut. Dinamakan majlis tahkim. Tapi majlis tahkim ini majlis tahkim yang lain ni, yang besar. Iaitu Ali dan Muawiyah mengadakan satu majlis perjanjian. Dan sudah tentu tuan-tuan, ini kes perang. Peringkat awal Ali tidak mahu berdamai. Sebab apa? Muawiyah adalah sebagai penderhaka, buruk terhadap pemerintah. Tetapi atas nasihat sahabat-sahabat,
Kerana apa? Kerana ramai yang terbunuh itu adalah alim-alim ulama. Ya. Dan kemudiannya berlaku majlis tahkim dan sejumlah puluhan ribu ya marah kepada Ali kerana berdamai dengan penderhaka. Dan yang keluar ini dinamakan sebagai khawarij. Ya, kharaja keluar, yang mana kumpulannya menamakan diri mereka khawarij. Bila mereka keluar, bukan sekadar tak bersetuju, mereka mengkafirkan Muawiyah kerana menderhaka kepada pemerintahan Islam. Dan juga mereka mengkafirkan tentera Ali, kumpulan Ali, kerana bernamai dengan penderhaka. Maknanya bila kata dah jadi kafir, maknanya darah mereka halal, mana boleh dibunuh. Ya, itulah puncanya orang bernama Abdul Rahman bin Muljam, seorang yang hebat dari segi agama, Al-Hufaz, penghafal Al-Quran. Dialah yang membunuh Ali karamallahu wajhah di waktu Ali sedang nak menunaikan solat subuh. Berkata anak Ali Hasan, iaitu bapa, dia kata bapa aku dibunuh pada bulan turunnya Al-Quran dan bulan Isa diangkat ke langit. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di bulan Ramadan juga Allah Ta'ala mewafatkan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Khadijah yang sangat berjasa pada Nabi SAW. Khadijah selain daripada memberi zuriat kepada Nabi SAW, ya, anak-anak yang kita sebut sebagai keturunan Nabi yang ada dekat Malaysia ni pun tak, ialah daripada Khadijah. Anak-anak yang lain daripada isteri-isteri Nabi yang lain tidak sempat besar pun, tak sempat dewasa, masih kanak-kanak, telah pun meninggal dunia. Tuan-tuan sekalian yang saya hormati, Khadijah ini seorang yang hebat. Kita tahu bahawasanya Nabi kenal Khadijah, Khadijah mengenali Nabi, maaf, ketika mana Nabi membuat barat, menjadi pembantu perniagaan Nabi SAW, membawa barang dagangan yang banyak. Tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawasanya orang-orang Quraisy pada masa itu mereka berniaga di tempat yang jauh, perjalanan jauh. Di musim sejuk mereka turun ke selatan sampai ke Yaman. Musim panas mereka naik ke utara, ke Madinah, terus ke Syam. Sebagaimana ayat Quran yang berbunyi ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanu min khauf. Telah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka berniaga jauh di musim sejuk dan musim panas, ya, ke utara dan juga ke selatan. Tuan-tuan sekalian, peraturan ini dimulai oleh Hashim, ya, iaitu moyang kepada Nabi Muhammad SAW. Zaman Hashim dah yang menjadikan apa ni, perniagaan ini diikut musim. Tuan-tuan sekalian, bayangkanlah berapa banyak harta benda Khadijah binti Khuwailid, yang mana dia memuji kehebatan Nabi Muhammad SAW, akan kepintaran Nabi kita, akan keikhlasan Nabi, sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Apa saya nak cerita tuan-tuan sekalian, Khadijah seorang yang kaya, tapi demi Islam, demi membantu suaminya, taklah memperjuangkan Islam. Apabila hampir pada wafatnya, beliau berkata, wahai Rasulullah, jika sekiranya harta aku telah habis untuk perjuangan Islam, yang ada hanya tulang-tulang aku, dan jika tulang-tulang aku laku, boleh laris, boleh dijual, juallah untuk perjuangan Islam. Ini hebatnya seorang kaya, tetapi akhirnya habis semua harta bendanya demi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan sekalian, Khadijah wafat di bulan Ramadan, ketika mana Nabi dalam keadaan sangat-sangat memerlukan perlindungan, bantuan daripada isterinya.
ya, hampir dengan tarikh seorang lagi pelindung Nabi yang sangat sangat memberi pelindungan kepada Nabi, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, juga meninggal tarikh yang hampir. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam bulan Ramadan juga berlaku peperangan, iaitu perang Badar. Macam tadi kita sebut Ali dibunuh, Khadijah wafat di bulan Ramadan, dan kali ini di bulan Ramadan juga di medan Badar yang terbunuh ialah ketua orang-orang Quraisy, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal dibunuh dalam perangan Badar. Kematiannya dibunuh oleh budak-budak, oleh seorang budak-budak. Dalam peperangan Badar, tuan-tuan sekalian, malaikat-malaikat telah membantu tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih 5000 malaikat, ya, yang menjelma sebagai pejuang-pejuang Islam, tentera-tentera Allah berpakaian putih. Abu Jahal dibunuh, ada penggal lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Peringkat awal, tuan-tuan sekalian, dalam peperangan Badar ada datang dua orang budak yang bernama Mu'az bin dan juga Mu'awis, ya, Mu'az bin Amru dan Mu'awis, berumur 13 tahun manakala Mu'az berumur 14 tahun. Mereka datang ke medan perang bertanya kepada Abdul Rahman bin Auf, ya, mana Abu Jahal. Abdul Rahman berkata, ini medan perang, kamu main jauh-jauh, jangan datang sini. Tiba-tiba musuh datang kepada Abdul Rahman dan mereka berdua membunuh musuh tadi. Dan lantas Abdul Rahman menjadi yakin kepada budak-budak ini, lalu menunjukkan tempat di mana Abu Jahal berada, di bawah pokok. Dan Abu Jahal awas, katanya, dia dikawal oleh orang-orang yang ramai, ya, dia ketua, dia Abu Al-Hakam. Tapi dengan budak-budak, mereka terus meluru mencari Abu Jahal, berlawan pedang dengan Abu Jahal pada atas kuda. Mereka, Abu Jahal atas kuda, mereka dia bawa. Lantas Mu'az telah mencantas kaki kuda Abu Jahal, rebah Abu Jahal bersama kudanya dan cantas pula kaki Abu Jahal, ya. Dan Mu'awis yang berumur 13 tahun memukul kepala Abu Jahal. Tapi nasib mereka, tuan-tuan sekalian, agak apa ni, malang, kerana datang anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, ya, melindungi ayahnya, membunuh syahid Mu'awis yang berumur 13 tahun, ha, syahid yang termuda, dan juga menentang si Mu'az dan terkulai tangan Mu'az, dicantas oleh Ikrimah. Dan Mu'az berlari mencari mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perjalanan dia buang terus tangan yang terkulai-terkulai tadi tu, ya, mengganggu larian dia. Dan jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Jahal hampir mati, ha, dan berada di sana. Dan Rasulullah pada ketika itu dilindungi oleh seorang bernama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, giliran kamu pula. Ibnu Mas'ud mencari Abu Jahal, dan Abu Jahal masih lagi angkuh dan sombong. Ya, di Mekah dahulu Abu Jahal pernah pukul orang bernama Ibnu Mas'ud ni. Ya, ikut ceritanya. Sebab apa? Budak-budak masa itu dicabar, siapa berani pergi kepada kumpulan Abu Jahal tu cakap, ha, jangan sembah berhala, cakap tentang kebenaran Islam. Abdullah bin Mas'ud pergi dan dia dipukul oleh Abu Jahal. Hari ini Abu Jahal masih lagi angkuh, wahai budak gembala kambing, siapa menang? Berkata Ibnu Mas'ud, yang menang ialah tentera Allah, dengan sekali cantas putus tengkuk Abu Jahal, ya. Dan dibawa kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertakbir dengan takbir yang amat gemuruh, tanda kemenangan Islam, tuan-tuan sekalian. Baik. Dan pada masa dan pada rentetan daripada kematian Abu Jahal, ya, dan terbunuh juga 4 orang lagi yang bersama-sama
pada 10 tahun dahulu mereka ini melumurkan najis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahun keempat kenabian di Mekah, Abu Jahal mengajak kawan-kawan dia seramai 4 orang melumurkan najis ketika Nabi sedang solat. Ya, apabila Nabi telah apabila badan Nabi dibersihkan oleh anak Nabi bernama Fatimah, kemudiannya Nabi bangun, lantas Nabi menyebut nama seorang demi seorang, seorang demi seorang, kamu semua akan mati dibunuh. Hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berkata sesuatu kepada orang mengganggu dia, mereka semua diam. Mereka tidak lagi mengganggu. Ada ketika Nabi bercakap, ada ketika Nabi tidak bercakap apa-apa. Umpamanya Nabi pernah dibaling batu oleh orang bernama Abu Jahal, Nabi diam. Tapi dilihat oleh orang lain, seorang wanita lihat. Wanita tersebut lantas memberitahu kepada bapa saudara Nabi bernama iaitu bernama Syahid, apa nama bapa saudara Nabi, Allahu Akbar, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah lantas mencari akan Abu Jahal. Dia cari Abu Jahal. Kata perempuan tadi, wahai Abu, wahai Hamzah, anak saudara kamu dibaling batu oleh Abu Jahal. Hamzah dapat tahu perkara ini terus, dia cari Abu Jahal. Dan dia mengangkat busur ini, set panah di belakang dia. Dia baru pulang daripada memburu singa di padang pasir, masa tu banyak singa. Hamzah pukul dengan panahnya kepada kepala Abu Jahal, berdarah-darah. Orang-orang Abu Jahal cuba melindungi Abu Jahal, tapi Abu Jahal melarang dan memperakui akan salah dia. Dan Hamzah kemudiannya mendekati Rasulullah SAW hari demi hari dan kemudian memeluk Islam. Tuan-tuan sekalian, Hamzah memeluk Islam bukan kerana dendam. Itu kena faham. Bukan kerana marah. Ya. Hamzah memeluk Islam kerana hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marah tadi cuma sebab. Hanya sebab. Buktinya dalam perang Badar, Hamzah begitu hebat. Kalau nak ikut dendam kusumat, selesai dah sudah. Abu Jahal dah pun mati dah. Dah mati dah Abu Jahal dalam perang Badar. Dengan 4 orang tadi mati tu juga dalam perang Badar. 4 orang yang lomba najis tu. Ya. Tetapi dalam perang Uhud, Hamzah turun lagi sebagai pejuang yang hebat. Dan kemudian dia syahid di medan Uhud. Baik, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah saya ambil masa 4-5 minit lagi bolehlah. Sampai pukul berapa tuan Haji? Ya, elok 3 suku boleh lah, 2 suku dah. Kena tanya juga. Kalau waktu pejabat, kedua berhenti dah. Orang nak kerja tak? Baik. Dalam bulan Ramadan juga berlaku persiapan. Persiapan tentera-tentera Islam menggali parit untuk menghadapan dengan perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Iaitulah bermula pada 16 Ramadan. Bermula pada 16 Ramadan. Bayangkan tuan-tuan sekalian, dalam keadaan penat, dalam keadaan berpuasa, sahabat-sahabat mengerjakan urusan menggali parit yang besar. Berkurang dalam 1/3 daripada saiz lebar kita ni, dan tingginya kurang lebih sampai kepada 3 suku tinggi tiang kita ni. Ya, 15 hasta kali 15 hasta. Ya, maknanya kalau terjun memang tak naik balik lah. Kalau kuda terjun patah kaki kuda. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, bermula daripada 16 Ramadan kerja-kerja menggali khandak parit. Dan kemudiannya alhamdulillah tentera-tentera Abu Sufyan datang pada 5 Syawal. Pada 5 bulan Syawal. Ya, dan kemudiannya tidak dapat berbuat apa-apa. Ada juga yang berjaya menyeberangi, tetapi ada dan berlawan dengan tentera Islam satu lawan satu. Iaitulah tentera Islam sudah tulang Ali lah yang menentangnya, dan Ali menang. Dan seorang lagi yang berjaya seberang ialah orang yang daripada Yahudi Bani Nadil. Perang Khandaq tuan-tuan sekalian bukan 100% tentera Abu Sufyan. Ya, dia adalah hasutan daripada Bani Nadir yang telah dihala keluar pada Madinah.
Yahudi Bani Nadir yang dia keluar pada Madinah, dia datang kepada ke Mekah dengan 20 orang sahabat, 20 orang tim dia. Dia menghasut Abu Sufyan supaya sama-sama memerangi, berperang dengan tentera Islam di Madinah. Kemudian Abu Sufyan mencari lagi. Tentera Abu Sufyan hanya dapat 4,000. Cari lagi kumpulan-kumpulan lain, menjadikan 10,000 semuanya. Jadi Yahudi Bani Qainuqa ni seorang yang salah seorangnya andal. Beliau berjaya menyeberangi parit, dan dia tahu ada satu lagi kabilah Yahudi yang tidak keluar daripada Madinah, yang tidak dihalau oleh Muhammad. Ya, yang tidak dihalau oleh pemerintah Islam. Ya, Bani Qainuqa dah dihalau keluar, Bani Nadir dah dihalau keluar, Bani Khuraizah belum lagi. Jadi si Yahudi Bani Nadir tadi, dia pergi ke belakang pekan atau bandar Madinah. Di sana ada perkampungan Bani Khuraizah. Dia menghasut Khuraizah supaya memerangi Islam daripada belakang. Tuan-tuan sekalian, ceritanya amat menarik. Di mana apabila Khuraizah datang pada belakang, di sana ada kubu, tempat pertahanan, tempat bersembunyinya kaum-kaum muslimat, perempuan dan kaum-kaum perempuan yang dan orang-orang tua. Ya. Tiba-tiba salah seorang mereka telah masuk ke dalam rumah tersebut, tapi tak berapa lama mereka melihat kepala kawan mereka tadi tergolek terpelanting keluar, maknanya telah dicantas orang. Dan mereka jadi ketakutan, dan mereka menganggap ataupun meletakkan jangkaan bahawa tentera Islam ramai kat dalam tu. Rupanya tak ramai pun, perempuan. Yang mencantah kepala dia tadi adalah ibu saudara pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mak belakang Nabi yang mencantah tengkuk si orang Bani Khuraizah yang masuk tadi. Tuan-tuan sekalian, saya pendekkan cerita. Kemudiannya setelah 27 hari orang-orang Quraisy hanya mampu panah memanah saja ke seberang parit tu, dan datanglah ribut pasir, ribut yang sejuk, dan mereka terpaksalah mengundurkan diri. Dan akhir sekali tetaskan di bulan Ramadan juga berlaku apa disebut sebagai Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Di mana Islam seramai 10,000 orang turun ke Mekah secara ramai-ramai, dan di sana Abu Sufyan memeluk Islam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memecahkan berhala di sini Kaabah pada bulan Ramadan. Habislah berhala dekat Kaabah tu, dan Nabi yang memulainya dan dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan tuan-tuan sekalian, hingga ke hari inilah, ya tak, sudah 1500 tahun Mekah bebas daripada berhala dan jadi bandar suci umat Islam. Dan kita sekarang ni kita ada dua, kita panggil sebagai bandar metropolitan umat Islam, Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Dan berdoalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan COVID cepat terhindar daripada bumi ini, dan tiada lagi undang-undang yang terlalu ketat untuk kita menjengah lagi ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan sekalian, sebagai saya tutup, saya bersama dengan sahabat-sahabat saya ingin membina sekolah rendah agama Seri Al-Ummah di Desa Pandan, ya, tapi kawasan wilayah persekutuan lah. Antaranya ialah Ustaz Rehan Abdul Aziz yang tuan-tuan kenal, Celebrity TV, Ustaz Surizal, itu kawan-kawan kami lah. Dan kita memerlukan dana, dan telah pun disediakan di belakang sana oleh Tuan Haji Fadil kita. Mudah-mudahan siapa yang sudi untuk bersedekah, ya, menderma di bulan Ramadan ini, insyaAllah mendatangkan keberkatan, dan dengan keberkatan itu maka lagi pantas terbenarnya bangunan yang kami cita-citakan. Sekarang ini sekolah kami menyewa, ya, hampir kurang lebih dekat berbelah ribu lah setiap bulan, ya. Dah 20 tahun lebih dah sekolah hasil menyewa je, belum ada tanah sendiri, rumah sendiri, ya. Kalau boleh, biarlah kita dapat berada di rumah atau di sekolah kita sendiri, bina seindah yang sebelah tangan kanan kita ni. Cukup sekadar tu. Yang baik dari Allah SWT, yang lemah semua maaf kepada tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.